Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur. Halo dulur, selamat datang di channel saya, Lia Menul. Oke, hari ini saya mau memasak su cai man kai, masakan Hong Kong ya dulur, masak buat majikan. Ini ada su cai, kentang, dan ini sayap ayam ya. Ini, lalu ini saus tiram, wujuven, merica bubuk ya dulur ya. Lalu saya menggunakan ini, ada bawang putih, bawang merah, jahe, lalu dikeprek seperti ini ya dulur. Oke, ini caranya sangat mudah dan gampang, dan kebanyakan majikan sangat suka ya dulur, anak kecil, orang dewasa, orang tua. Oke, ini oke, lanjut kita masak ya dulur. Nah dulur, siap kita masak. Ini saya sudah panaskan panci, sudah saya kasih minyak, minyaknya sedikit aja, nggak perlu banyak ya, karena ini sayap ayam nanti kalau digoreng mengeluarkan minyak. Nah seperti ini, goreng dulu sayap ayamnya pakai api sedang ya dulu ya. Sayap ayam kalau di Hongkong namanya kai. Nah dulur, ini sambil saya goreng sayapnya pakai minyak sedikit ya, jangan banyak-banyak, nanti keluar minyak ini. Terus saya masukkan ini bawang merah, bawang putih, jahe seperti ini. Nah ini digoreng sampai warna kekuning-kuningan ya dulur, coba kita lihat. Nah dulur, kalau sudah agak coklat-coklatan seperti ini, lalu saya masukkan sugai kentang. Lalu saya tambahkan saus tiram. Secukupnya ya dulur ya. Lalu diaduk-aduk seperti ini. Baunya harum. Lalu saya tambahkan gula putih. Nah ini saya tambahkan gula pasir sedikit saja. Lalu diaduk-aduk. Lalu saya tambahkan merica bubuk supaya nggak amis. Aduk lagi seperti ini. Lalu saya tambahkan air. Nah ini tadi saus tiramnya udah habis ya, lalu saya kasih air, kocok-kocok, tuangkan sini. Tadi ini saya beli, belum saya pakai yang ada di rumah, masih sedikit. Oke, tambahkan air secukupnya ya dulur ya, saya tambahin mana. Nah dulur, ini sudah saya tambahkan air segini ya, sampai berenang di dalam air seperti ini, jangan terlalu banyak. Nah, gini aja. Oke, ini diungkep sampai empuk. Oke,
Saya tutup dulu ya dulur ya. Siap. Coba saya lihat dulu ya dulur. Wow, buram, 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 buram. Nah, seperti ini. Buram, 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 buram. Ya, aduk dulu ya. Wah, wow, buram lagi, buram lagi. Nah, dulur, ini sudah matang, wis empuk, suca ini. Kentangnya wis empuk iki mau. Oke, siap makan seperti ini. Nah, caranya mudah dan gampang. Ya, dulur ya. Oke, terima kasih. Nah, seperti ini dulur, enak kan? Gak usah di ini biasanya saya tambahkan apa itu? Larutan tepung maizena ya, dulur, karena ini airnya nggak terlalu banyak dan sudah kental seperti ini. Kelihatannya kental, nah sudah kental seperti ini. Jadi saya tidak pakai tepung maizena. Dulur-dulur bisa kalau terlalu encer bisa ditambahkan larutan tepung maizena. Peh ngomongi angel ya ram. Oke, ngono bae ya dulur. Terima kasih dulur yang sudah menonton video ini ya sampai habis. Ngomong meneh, tak ulangi meneh. Oke, bisa tambahkan ini daun bawang. Ditambahkan di sini ya. Oke juga bisa, kalau nggak suka daun bawang juga bisa, nggak apa-apa, karena daun bawang ini biar harum dan cantik warnanya. Oke, terima kasih dulur yang sudah menonton video ini sampai habis, dan jangan lupa di subscribe, komen, dan share dulur. Matur suwun ya dulur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.